Aduh, memaksa bosku. Ini cuaca udah cukup berangin bosku, udah mau hujan apa ini. Ini kondisi jalan udah licin bosku ya, tadi sempat gerimis. Rasa bosku ini nggak sanggup, masih slip. Ini karena ada hujan bosku, jadi sedikit memaksa para sopir bosku. Oke bosku, ini setelah menunggu tadi bosku ya, dan cuaca pun udah sedikit terang, mau dilanjut lagi sama Inno bosku. Bos Euro 4 280 JD Inno Jember. Wah, masih lunak. Masih kesusahan bosku ya. Woi, masih selip. Wah, kanan. Mau kanan. Nekat supirnya, laju mundur ya. Ini Euro 4 sedikit butuh apa dia bosku, butuh ngelajak menampain. Honda aja masih kesusahan. Terus mulai udah lagi nampak ini.
tambah angin nampaknya nih bosku. Oke, sekali lagi. Woi. Woi. Masuk nekat sopirnya bosku. Ini karena udah lama menunggu bosku ya, udah berhari-hari para sopir di terjebak di lokasi bosku. Sanggup nampaknya. Wah, hilang bosku. Wes. Woi, sih nggak sanggup. Iya, Euro 4 nggak setangguh Euro 2 nampaknya bos. Kalau Euro 2 bisa di sedikit di digas-gas lagi itu bos. Oke bosku, sekian lama menunggu, akhirnya cuaca udah mulai terang dan sopir ingin coba lagi bosku. Euro 4, 280 JD, Hino Jember. Oke, lewat. Jalan udah mulai kering bosku ya. Masih sedikit gasing nampak ini. Satu lagi, 280 JD Euro 4. Masih bermuatan batu bara bosku. Ini muatannya nggak terlalu banyak apa ini, keres. Lancar. Oke bosku, kita ikuti di tanjakan dan trek selanjutnya bosku. Oke bosku, ini satu unit truk Pusoren 220 PS muatan batubara lagi terpuruk nih bosku ya, sedang menunggu bantuan. Ini tanahnya padahal udah diperbaiki kemarin bosku, tapi masih amblas soalnya hujan terus bosku. Di belakang pun masih panjang antriannya bosku, cukup panjang. Oke, gimana ceritanya, kita tunggu kelanjutannya bosku ya. Dalam bosku. Gardan dan nyangkut pula. Nyangkut pula gardan. Kandas.
dalam. Ada dalam bosku. Ini padahal udah diperbaiki kemarin bosku, udah bagus. Tapi karena hujan terus jadi amblas lagi bosku. Tanah di atas pun udah longsor pula. Oke bosku, ini sopirnya udah manasin mesinnya bosku ya, sedang pengisian angin. Di belakang udah terlihat bosku satu unit alat berat untuk evakuasi si Oren. Ini cuaca udah cukup gelap bosku, jadi mungkin dicepat dikerjakan karena udah mau hujan. Soalnya tadi udah sempat gerimis bosku ya. Oke, ini pesawat sedang pengisian angin bosku ya. Alat berat pun udah standby di belakang. Ini langsung disongkinnya dari belakang bosku. Cuaca udah gelap. Udah gerimis. Masih gantung. Buka terpal nampak ya bosku. Ini lagi cari posisi yang nyaman bosku ya. Oke bosku, ini alat udah di depan bosku ya. Cukup dalam bosku. Ini operator sedang mencari solusi bosku ya, untuk mengeluarkan truk pesoren.
Nah. Jadi nggak bisa. Harus dibantu dorong mau ya. Biasa Ellen mau coba bosku. Oh, ada makanan dia nih bosku. Oh, tuh mau. Langsung disorong pantat. Udah makin dalam. Bosku, sekian lama menunggu, akhirnya bantuan satu lagi datang lagi bosku. Ini udah datang gleder untuk narik pusoren dan dibantu oleh ekskavator di belakang. Bos, wah wow, nekat pribadi satu nih. Wow, mana lagi nih? Ya, sabar. Dibantu tarik oleh leader bus ya untuk menyelamatkan minibus bus. Hargang. Wah. Oh. Ah. Lanjut bosku, ini mau narik pusoren lagi bosku ya.
Ini di belakang nanti dibantu dorong oleh ekskavator. Oke, mau dimulai lagi bosku. Tunggu. Coba turun, siap lah dong. Sanggup. Oke, sekali lagi bosku. Yo. Good. Sanggup. Ekskavator pun enggak sanggup mendorong bosku. Memang udah terbenam betul. Nih mau dibuka bosku ya. Mungkin ubah posisi. Bosku, ini rencana mau dipindahkan sebagian ke temannya bosku ya, agar evakuasi jalan di sana mudah bosku. Soalnya udah dua berat evakuasi cukup sulit bosku ya, soalnya tanahnya udah makin dalam dan lunak. Sama si Oren juga bosku. Selanjutnya bosku ya, gimana kelanjutan terpus Oren setelah muatannya sebagian dipindahkan oleh ke mobil truk temannya bosku. Aduh, ini dari kebidanan mau apa bosku, mau buru-buru bosku ya, sebab ada yang sakit dengar kabar. Semoga kakaknya cepat sampai dan hati-hati di jalan, karena kondisi jalan udah cukup licin bosku ya. Ekskavator udah disuruh mundur agar kakaknya bisa didahului untuk melewati ya bosku, soalnya darurat.
Oke, masih kita lanjut bosku. Ini udah dicantol bosku ya sama temannya tadi. Mau ditarik sama Sioren dan didorong sama ekskavator di belakang bosku. Semoga aja berjalan dengan lancar bosku ya. Sebabnya sopir udah terjebak udah 3 hari katanya bosku. Udah cukup melelahkan. Oke. Okay. Masih belum kuat. Woi, ayo dikit lagi. Masuk satu pesawat bosku ya, yang di teman yang pindah muatan dari bosku. Baru udah hujan, udah mulai turun bosku ya. Wow, ngasih. Lewat. Mantap. Lagi nunggu lo perpusoren bosku nya lagi ngelancir lumpur bosku ya, biar dibuang dulu bosku. Oke, mari coba lagi bosku. Wah, masih berat. Lepas. Dibantu eksa bosku.
bosku ya. Berkemungkinan eskavator bakal bantu bos. Oke, lanjut. Nih langsung bantu eskavator bosku. Soalnya keliru tadi nggak sanggup bosku ya. Karena kondisi jalan semakin lunak bosku. Ini sopirnya udah naik bosku. Lolos. Dikit lagi. Aduh, dikit lagi. Ayo, 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 ayo. Oke. Oke, lolos. Oke, bosku. Ini leader coba narik truk sawit. Oke, lolos. Nah, ini lagi sedang merapikan yang lumpur-lumpurnya bosku. Ini lumpur-lumpurnya dilangsir nanti sama truk bosku.